Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa dafa'a dhikrata dhikra wa ifadata wa istifada wal hasa ala tamsiki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair bi wajhina wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmidzi rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi ulumi sa'iri salihin fi ad-darin amin fi kitabihi Syama'il al-Muhammadiyah wa al-Khasa'il al-Mustafawiyah ila anqal. Al-Arba'una utawi kang kaping 40. Babuma iku babi perkara. Babuma iku babi perkara. Ja'a kang teko apa ma? Ja'a kang teko apa ma? Fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam bahas ibadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-40 yaitu membahas tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi lan iku tetep ing dalam bab sittatun utawi ana 6. Wa isruna lan 20 hadisan apane hadise. Dan di dalam bab ini terdapat 26 hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana nyeritakan hadis na ing kita sapa Qutaibatu Qutaibah Ibnu Sa'idin kang dadi putrane Sa'id. Wa Bishrun lan Bishr Ibnu Mu'adin kang dadi putrane Mu'ad. Terus Imam Tirmidzi mengaji kepada dua orang bersama Imam Qutaibah, yang kedua Bishr bin Mu'ad. Qala dawu sapa Qutaibah lan Bishr. Ana ay amba ana nyeritakan na ing kita. Sapa Abu Awana ta Abu Awana, kedua gurunya ini mengaji kepada seseorang yang namanya Abu Awana. Sama-sama muridnya Abu Awana. An Ziyadin diriwayatkan saking Ziyad ibni Ilaqah ta kanda di putaran Ilaqah. Anil Mughirati saking Al-Mughirah ibni Syu'bah ta kanda di putaran Syu'bah radhiyallahu anhu. Radhiya muka-muka ngeridani sapa Allahu Allah anhu saking Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala dawu sinten Mughirah bin Syu'bah. Kalau diterjemah langsung Mughirah. Nggih. Al-Mughirah bin Syu'bah RA radhiyallahu anhu pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sinten Al-Mughirah. Shalla salat. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing kitab PPN koma nggih. Teng terjemah koma. Nek teng kitab asli ini salah. No, yeah. Koma, nggih. Yeah. Mane ben beli terjemah, oke okay, beli terjemah. Tapi jangan nopo. Jangan 100% mengikuti terjemah. Kadang terjemah niku sik wonten salah sithik-sithik karena yang nerjemah juga manusia. Kadang ilmunya terbatas, ngoten. Kadang salah ketik. Ngoten. Kitab mohon sak niki kata sing salah ketik kata. Karena orientasi sekarang ada yang nyetak kitab hanya untuk mencari uang. Wonten sing nyetak kitab untuk tujuan menyebarkan ilmu, macam-macam. Mengkane kudune alim, kudune ngerti, kersane semerap. Kitabe nggih kudu kathah. Kersane saged membandingkan satu sama lain, yang lebih akurat yang mana tulisannya. Salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan tafakhat sehingga abuh bengkak. Apa qadamahu telamaan lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi sholat sampai sikile aku. Kita kok beliau ya ras-arasan. Pak dia wae aras, aras-aras. Sholat duha, aras, aras. Tahajud, koyok-koyok mustahil. Nggih. Wabot. Kecuali nek kelas 3. Mergo wedi gak lulus, nggih. Kecuali nek kelas 6, wedi gak lulus piyen. Setelah lulus, dadah. Mboten. Kalau kita sholat menganggap sholat ibadah niku beban, nggih ngoten niku. Nah, Rasulullah dorongan sholat beliau niku bukan beban. Dorongan Rasulullah kenapa beliau sholat niku karena berterima kasih kepada Allah. Makanya sampean untuk menciptakan ibadah lebih baik didorong oleh rasa syukur. Bagaimana bisa bersyukur? Sampean hitung nikmati Allah. Mulai dari mata, telinga. Sampean sok mama nggih. Daya lihatnya hilang. Saged ta tutuk ngriki? Zakat. Sampean mboten ngaji, mboten kula sakniki buta. Ya napa le ngaji wong buta? Wong ngaji kan diterangaken ya lewat telinga, ndak masalah, bukan halangan. Apalagi mboten buta. Loh, niku dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita akan bersyukur kepada Allah. Nah, dengan rasa syukur mudah untuk tergerak ibadah. Sallallahu Rasulullah hatta tafaqat qadamahu fakila mongko dengan tiga akan lahu marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat niku sampai telapak kaki beliau atau kaki beliau bengkak. Terus ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atatakallafu hadza, atatakallafu onoto merdi-merdi panjenengan, onoto makso panjenengan. Kanjeng Nabi sampean memaksa hidup seperti ini, tak sholat makso sampai napa kaki panjenengan abu bengkak. Atatakallafu onoto merdi-merdi panjenengan, sopo panjenengan, hadza ing iki napa. Hadza ing iki fi'lu sholat. Waqad ghafara lan teman-teman wis ngapura. Sapa Allahu Allah. Laka marang panjenengan. Ya Rasulullah, apakah Anda memaksa melakukan hal seperti ini sedangkan Allah mengampuni dosamu. Nah, jenengan mboten enggak ada dosa di sepuro kali Allah andai kata punya dosa. Rasulullah enggak punya dosa. Ya. Rasulullah enggak punya dosa. Enggak punya salah sama sekali Rasulullah. Jenengan ini sudah dijamin dapat ampunan dari Allah. Kenapa jenengan masih memaksa ibadah seperti ini? Qad ghafara teman-teman ngapura sapa Allah Allah laka marang panjenengan. Qad ghafara teman-teman ngapura sapa Allahu Allah laka marang panjenengan. Ma ing perkara takut dama kang wis disi apa ma min dzanbika saking dosa panjenengan. Sedangkan dosa panjenengan yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Wa malan perkara ta'akhkhara kang akhir apa ma dan hal-hal yang akan datang dijamin diampuni oleh Allah. Ini di hadis lain pertanyaan ini dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah niku mirsani Kanjeng Nabi salat giat luar biasa. Terus beliau bertanya, "Kanjeng Nabi, jenengan niku kan pun dijamin kali Allah, dosane disepuro, keluputane disepuro. Napa jenengan kok salat sampai kados mekaten? Namanya istri sayang mboten teh, mboten teko. Kok sampai berate koyo ngeten?" Terus Kanjeng Nabi napa dijawab, "Afala akunu abdan syakura? Afala akunu apa toh ora ana sapa ingsun
opo toh ora ono sapa ingsun abdan iku kawula. Abdan iku kawula. Syakuran kang akeh syukure. Tidakkah aku sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Saat ini Kanjeng Nabi nggih, lahir mboten gadah ayah nggih. Terus umur 6 tahun ibu meninggal. Nderek mbai. Umur 8 tahun kakek meninggal. Coro tiang sing damel sendenan untuk menjadi orang besar siapa? Gandolan bapake, bapake meninggal sebelum lahir. Gandolan ibuke, ibuke meninggal di usia 6 tahun. Gandolan mbae, mbae yang sangat menyayangi, umur 8 tahun meninggal. Ini sama tinggal ini, sama tinggal. Sama ndak usah putus asa. Saya begini, begini, saya orang ndak mampu, katanya langit-langit, ndak usah putus asa. Asalkan sampai ini punya ilmu, diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin, beberapa derajat. Kanjeng Nabi, ayah ndak punya, ibu ndak punya, kakek ndak punya. Tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sampean ini dari pulau kali sampean kan wong biasa nggih. Mboten biasa, mboten keturunan darah biru nggih. Apakah bisa mulia? Bisa. Carane yo napa? Peninggalane Kanjeng Nabi sampean ambil. Kanjeng Nabi ninggalake napa? Al-Qur'an, hadis, ilmu. Iku sampean ambil, sampean miliki, sampean taruh di hati sampean, sampean amalkan, maka sampean akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat. Makanya Kanjeng Nabi matan. Kanjeng Nabi nopo dari segi duniawi untuk diangkat dari warisan ya, betul enggak ada warisan. Bahkan Kanjeng Nabi ikut paman ketika di kakek meninggal ditawari Rasulullah. Sampean ikut paman yang mana? Wonten paman sing sugih kaya Abu Jahal, wah orang besar. Di kalangan orang kafir kuras, konglomerat juga. Sampai enggak ada kuda, enggak ada ngeten, enggak ada ngeten. Tapi Kanjeng Nabi lebih memilih paman yang paling tidak punya. Sinten ayahe Sayyidina Ali Abu Thalib. Sampai Kanjeng Nabi kerja. Kanjeng Nabi kerja. Kerja gembala kambing. Kanjeng Nabi gembala kambing. Nggih, gembala kambing. Terus hasil dari kerja itu untuk beliau makan. Kalau mau sampean kambing ditumbas no wedhus, tak tumbas no wedhus wis gak apa-apa. Saniki kuadat yang ngono wedhus iki. Yang kedondong saat ini padat yang ngono wedhus. Saat ini kan gak ada wedhus telu wedok-wedok kabeh. Mana ya telu-telu? Telu ping telu? Songo punan. Selang berapa waktu mana-mana telu-telu-telu. Tambah songo malih. Pinten? 18 tambah mbok ibu 3. Loh, cak kandang punan. Ojo ngeremehno wong ngarit. Iku nek sapi. Sapi. Ini ku sakniki niku ternak nggih luar biasa. Iku nenek lanang digedhekno. Idul Adha 3 juta. Payu papat 3 juta ping papat. Gitu. Hah? 12 juta. Pada motor napa 12 juta? Oh. Nah, ben bisa menyambut hal itu. Saat ini kita ngedonong banyak tanah nganggur. Banyak tanah nganggur. Sama ini kita ngeriki, ditumbuhi rumput sedantan. Nek sampean mau bertani, ya, panggil no singkal. Sedino, satus. Singkal durung bedung ini, ya, buru nyingkal, seret, satu sewu. Wes, niku pun kula bor, nggih.
dasar gempur wonten tanlep sirati kangkung cret sampe jarakan telung dino cukul selikur dino panen kula mboten saged manen celukno tukang manen niki sampean kula sadis danten teng jenengan pinten oh sak menten pun badhe ta mboten badhe kayakno gubuk ning riku waya ngaji ngaji esuk didesel nggih ngono-ngono didesel ngoten ambek ngapalaken nggih nah wonten wis hijau daripada kembul wong iri-irian hasut-hasutan ngeluh kabeh enak kembul wedhus enak kembul tanduran atine mboten panas nggih atine sejuk mboten mangkel anu panjang umur nggih mboten enten mangkel enak wis wedhuse lahir diulang tahun ini nggih sama tuh ulang tahun damai enggak pengen kepingin iwak idak kali banyak sebutan ngale ini kayak iwak nopo jaluk cair jaluk lele wonten terpal nganggur ya pindah ngeriku ke atas paling ngaji ngaji sama ngaji didapat penghasilan kalau perlu ya kapling kuwabe di sewa, oke. Gampang. Atau gun-gun nganggur pengen dicirin apa, lombok ya. Nanti lombok, kita pinggir pondok, cret. Seminggu, rong minggu, bunuh tumbuh. Pengen dicirin apa, cret. Kacingnya sekolah, disirami, cret. Mungkin pirang dino pisan diparingi mes. Berapa bulan, karek ngunduh. Ngoten. Ojo mijet tiap ya. Asam urat nih tangannya. Tangannya asam, asam urat. Nah, kan gerak sedikit jadi. Nopo buka usaha nopo, monggo. Kanjeng Nabi bukan tipe orang yang suka meminta-minta. Kanjeng Nabi ikut pamannya juga bekerja sebagai pengembala kambing. Pengembala kambing buatan buatan anu loh, buatan sembarangan loh. Butuh taktik. Kambingnya buatan ditaleni, digurak rene melayu rono. Kayak orang ijen bingung tau buatan. Nah, beliau dari kecil sudah belajar siasat bagaimana mengembala kambing. Makanya ketika beliau dewasa, beliau menjadi nabi dan rasul, beliau sudah terbiasa. Ada siasat perang, ada siasat dakwah. Wonten siasate. Ngoten. Afala akunu abdan syakura, terus beliau menjadi orang yang luar biasa, orang nomor satu seluruh dunia. Nabi-nabi liyane kalah, rasul-rasul liyane kalah. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat siapa yang terhebat? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampean enggak usah kecil hati. Enggak usah kecil hati. Ayah saya ini jibrat lumpur petani asli, ibu kula jibrat lumpur petani asli. Ya, alhamdulillah, kalau Gusti Allah disenengaken ngaji ilmu metu kedhi. Suatu saat nanti ya, akan dibutuhkan ya, orang-orang yang membimbing banyak orang yang memiliki ilmu. Wabila kala hadatsana nyeritakan terus Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi melakukan seperti itu ibadah sampai kaki beliau bengkak didorong oleh rasa syukur. Terus beliau diberikan wahyu Al-Qur'an apa luar biasa, petunjuk hidayah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa bilaqal hadatsana nyeritakan dengan sapa Abu Ammar bin Abu Ammar Husain ibnu Quraisin. Ana ai amba ana nyeritakan nah ing kita sama al-Fadlu Fadl ibnu Musa kan dari bin Musa al-Muhammadin saking Muhammad ibni Amrin kan dari bin Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ada sapa Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tarima sehingga abuh melempuh bengkak apa qadamahu kelamaan mulya lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kola dawuh sinten rawi. Fakila nuli di aturaken lahu marang Rasulullah SAW. Ataf alu nopotoh ngelampahi panjenengan, ngelakoni panjenengan. Hada ing iki. Apakah anda melakukan hal seperti ini, sholat sampai kedua kakinya bengkak ini? Waqad jaa lan teman-teman wis teko. Waqad jaa lan teman-teman wis sampun duki ga ing panjenengan. Annallaha yen sak temene Allah Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Qad ghafara teman-teman ngapura sapa Allah laka marang panjenengan. Sedangkan kenapa anda melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Sedangkan telah datang dari Allah jaminan ampunan kepadamu dari dosa-dosa yang berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ma ing perkara takut dama kang wis dhisik apa ma min dzanbika saking dosa panjenengan. Kanjeng Nabi tidak punya dosa, tidak punya dosa. Maksum, Kanjeng Nabi niku napa? Maksum, dijaga dari dosa. Wa malan perkara ta'akhara kang akhir apa ma? Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu apa toh ora ana sapa ingsun? Abdan iku kawula syakuron kang akeh syukur. Bukankah aku adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faghina wa faghi 'alana wa qarabatin lana fi dinina ma'a alil qudri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan kurama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla adkiya awlama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirra bil rida minka luyun wakdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'diyana rusmul manun wa fi'ri istur anta akraman satar. وصلاة الله دنس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصب المصابي الغرار ربي قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتى بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل السني يا من كلما دائم الأمر جرى ما دائما يا غياث المستقيسين ويا مدي الحكم إذا ما كما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله دس المصطفى من إلى الحق دعانا كرما وعلى الآل وصحبه عدما لمع البرك ومسل قدما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسال في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وصك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السر الفاتحة. Niki pun lepet teng grup. Iki mbak e, pun. Pun lepet teng grup. Mboten kada tunggal niku. Ngen kula kirim teng pen nggih, pen lepetake teng grup. Nek wae ndonga ngoten niku kersane saged baca. Salat jamaah langsung teng aja. Inna sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.